Puji habis-habisan sifat Nagita Slavina, Dimas Ahmad, dia perhatian banget. Dimas Ahmad menjadi bagian dari keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ia pun diperlakukan layaknya adik oleh Raffi dan Nagita. Bahkan, Dimas sering menceritakan perlakuan baik Raffi dan istrinya dalam beragam kesempatan. Salah satunya saat menjadi bintang tamu di podcast Great Agatha beberapa waktu yang lalu. Dimas memuji habis-habisan sifat Nagita dalam video podcastnya. Presenter berdarah Sunda itu mengaku ia terkesan dengan perhatian yang diberikan oleh Nagita di berbagai kesempatan. Nah, aku pas lihat kamu di nikahnya Kang Sule, kamu kan kayak diperhatiin banget sama Kak Gigi gitu ya penampilannya, kata Grit. Iya, Mbak Gigi perhatian banget tahu, sampai nyuruh aku pakai deodoran minyak wangi gitu. Padahal aku emang udah pakai, cuma kan jaga-jaga aja gitu. Emang Mbak Gigi tuh perhatian banget, jelas Dimas. Saking baik dan perhatiannya, Dimas sampai lebih memilih Nagita ketimbang Raffi. Cuplikan obrolan Dimas dan Grit ini belakangan dibahas lagi oleh akun TikTok. Ratusan komentar diberikan warganet untuk menyoroti sifat Nagita. Gigi ini idaman para suami kayaknya. Prilly, Nagita panutanku, yang selalu rendah hati dan good attitude, puji netizen lainnya. Dimas Ahmad sendiri sekarang sedang giat-giatnya merintis karir di dunia hiburan setelah dibawa oleh Raffi Ahmad. Wajah tampan Dimas pun semakin sering muncul di beragam acara televisi. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari suara.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.